Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia gak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Kata-kata seperti itu sangat tidak pantas keluar dari mulut seseorang yang berpendidikan. Apalagi katanya seorang akademisi, bahkan sering disebut intelektual. Biasanya kata-kata seperti itu keluar dari mulut orang yang tidak pernah makan bangku sekolahan atau dari bocah angon. Jadi jangan salahkan Simbah. Simbah mengatakan dan menyebut kepada orang tersebut bajingan tengik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sebenarnya Simbah tadinya tidak ingin ikut mengomentari dari seorang Rocky Gerung yang telah menghina Bapak Presiden Jokowi. Akan tetapi Simbah mengikuti beritanya, melihat dari media YouTube, Rocky Gerung bukan menyadari atas kesalahannya, malahan beliau itu ngeles. Nah, hal inilah yang membuat Simbah jadi gegetan dan ikut mengomentari sehingga membuat video ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan seorang Rocky Gerung? Beliau itu sudah kesohor dan dikenal orang sebagai seorang akademisi, juga intelektual. Sering tampil di media televisi, di seminar-seminar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dengan perkataan yang sangat kasar sekali, apalagi khususnya buat orang Jawa, Simbah tidak bisa berpikir secara cerdik. Bagaimana seorang akademisi yang punya pendidikan bisa berkata-kata seperti itu? Karena ucapan seperti yang ada di dalam video di depan tadi itu hanya pantas yang mengatakan orang yang tidak pernah makan bangku sekolahan atau bocah angon. Nah, yang menjadi Simbah sangat gregeten bukannya Rocky Gerung menyadari, tapi malah ngeles. Membuat statement bahwasanya di video itu Simbah melihat ya, kata-kata bajingan itu adalah artinya orang yang dicintai Tuhan. Mari kita lihat statement dari videonya berikut ini. Jadi saya memakai istilah itu sebagai istilah yang biasa di dalam perdebatan politik kan. Standar aja kan. Bajingan, apalagi kata bajingan. Bajingan itu bahkan dianggap dulu sebagai di zaman Mataram itu justru apa ada orang yang udah riset ditulis di National Geography. Bajingan artinya orang yang dicintai Tuhan. Itu namanya tuh bajingan. Ini kan hanya sekedar mengalihkan isu atau ngeles belaka. Coba secara umum bisa diartikan apa sih arti bajingan tolol? Apalagi ini ditujukan kepada seorang pimpinan negara.
presiden itu adalah bapak dari rakyat seluruh negeri ini, termasuk Simbah, merasa kesel dan jengkel kepada Rocky Gerung ini. Maka Simbah mengatakan, jangan salahkan Simbah. Simbah di sini mengatakan kalau Rocky Gerung itu bajingan tengik, ya. Dan makna bajingan tengik itu adalah baik daripada bajingan-bajingan. Orang dungu, lebih-lebih tolol, lebih-lebih dari bajingan, yaitu bajingan tengik. Karena menghina seorang kepala negara dilakukan orang yang katanya intelektual, lupa bajingan berpikir. Merasa teringat tidak dengan kata-kata Rocky Gerung tersebut? Kalau yang menghina, yang mengatakan kata-kata seperti itu, orang yang tidak pernah makan bagus sekolahan atau bocah awam, mungkin masih bisa dimaklumi, atau mungkin ODGJ pantas. Nah ini Rocky Gerung yang katanya seorang intelektual akademisi yang selalu tampil di forum-forum, tapi tidak lebih dari sampah. Maka wajar sekarang banyak yang membuat demonstrasi menuntut supaya diadili, supaya mendapatkan hukuman yang timpal, karena mulutmu harimaumu. Seorang yang berpendidikan, angkat tololnya, jadi lebih-lebih dari tolol, yang dia sendiri mengatakan bajingan tolol, tapi dia adalah seorang bajingan tengik, yang artinya atau konotasinya baik dari bajingan tolol, baik dari segala bajingan, yaitu bajingan tengik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.